Kira-kira akan dilanjutkan oleh wasit cadangan misalnya begitu, Bung Farel? Tidak, saya lihat bahwa ini akan dilanjutkan oleh Tio ya, karena ini sudah masuk injury time. Dan injury time kalau kita lihat dari tadi mungkin tersisa tidak sampai 1 menit. Jarak 20 meter, 15 sampai 20 meter dari titik lemparan awal ya. Sangat disayangkan ya bahwa kedua tim, kedua pemain ya, kedua belah pihak pemain ini bisa mengontrol emosinya dengan baik meskipun dalam kondisi lapangan yang berat. Ya, cuaca juga kurang bersahabat, justru penonton yang tidak bisa menahan emosi dan disesalkan lagi tuan rumah unggul 1-0. Jadi tidak ada manfaatnya sebenarnya melakukan lemparan itu. Kita saksikan wasitnya sampai berjalan mitra olahraga masih cukup tegap dia dan sedikit tersenyum. Dia masih siap dan sanggup menjalankan tugasnya.